Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Tarakan lakukan penandatanganan fakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBK dan WBBM tahun 2021. Penandatanganan fakta integritas ini diharapkan dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Tarakan. Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan menuturkan, meskipun penilaian masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Tarakan telah baik, satuan kerja tetap melakukan komitmen bersama demi terciptanya zona integritas di lingkungan Kejaksaan Negeri Tarakan dan memperkenalkannya kepada masyarakat. Semua belum kita perkenalkan. Tingkat peningkatan kinerja, kedisiplinan, peningkatan pelayanan publik. Harapan ke depan itu kita mendapat kepercayaan dari masyarakat. Pada hari sebelumnya, Kejaksaan Negeri Tarakan melakukan pemusnahan barang bukti dari 117 perkara yang telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap periode Agustus 2020 hingga Februari 2021. Pemotongan barang bukti senjata api oleh tempat di kantor Kejaksaan Negeri Tarakan, kami akan melaksanakan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap periode Agustus tahun bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021 Pak, sejumlah 117 perkara, 117 perkara yang terdiri dari 83 perkara narkotika, 4 perkara judi, 10 perkara pencurian dan kekerasan atau curas, 2 pencurian dengan pemberatan atau curas, 7 perkara penganiayaan, 1 perkara kehutanan, 9 perkara senjata tajam dan senpi, serta 1 perkara ilegal fishing. Pemusnahan barang bukti akan dilakukan dengan cara dilebur ke dalam air, dipotok ataupun dibakar. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Harahap, Kaltara TV.